Kemarin Bang Atta nikah, Bung, live di TV. Tetapi untunglah saya gak punya TV, jadi gak bisa nonton. Eight, untuk fandom Atta Halilintar, yakni Attackers. Jadi kayak penyerang ya? Maaf, maksudnya untuk Asiapers. Salah lagi, maaf. Saya coba cari dulu ya, apa nama fans Atta Halilintar. Nah, ketemu guys. A-Team. Maksudnya untuk A-Team. Kalian jangan tersinggung ya, isi video ini tidak ada niatan buruk kok. Saya bukan haters Atta, tetapi bukan fansnya juga. Serius. Jadi di sini saya adalah seorang rakyat jelata yang membuat konten untuk seru-seruan doang. Kalau kalian nggak suka, boleh pencet tombol dislike ataupun silahkan jangan lihat video ini. Kalau masih ngotot mau lihat pun tak masalah. Tapi saran saya, silahkan nontonnya sambil tutup mata dan tutup telinga. Karena ini adalah konten yang bisa jadi kalian benci. Oke, lanjut ke pembahasan. Saya cukup heran dengan Bang Atta dan penasaran juga. Kalau kalian juga lihat orang ini, pasti ada yang aneh. Apakah wajahnya? Bukan. Apakah tubuhnya? Bukan. Tetapi coba perhatikan lagi, lebih detail. Ya, apakah udah ketemu? Benar sekali, itu adalah bandananya. Ada misteri di balik bandana Atta Halilintar. Karena Atta Halilintar kerap kemana-mana pakai bandana. Entah itu ngegame, ngevlog, pacaran, nge-react video, bahkan sampai sesi pemotretan buku nikah pun pakai bandana. Ada apa? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik bandana Atta Halilintar tersebut? Di sini biarkan analisa saya yang bekerja untuk mengetahui rahasia di balik bandana Atta Halilintar. Mungkin kalau kita lihat di sosmed, itu ada yang mencurigai bahwa Atta Halilintar menyimpan sesuatu. Seperti segel biju, mata ketiga kayak Tenshin Han, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menganggap bahwa bandana Atta Halilintar adalah skin. Jadi macam karakter Mobile Legend aja kan pakai skin segala. Siapa tahu. Terus banyak juga yang menganggap bahwa Bang Atta pakai bandana agar identitasnya sebagai Kiwil tidak ketahuan. Tunggu. Pendapat ini sepertinya sudah terlalu parah. Lagi pula jangan engkau samakan Bang Atta dengan Kiwil. Hey. By the way, coba aku pastiin dulu. Aku mau lihat foto Bang Atta dan Kiwil. Dan aku bisa jamin kalau mereka itu gak mirip. Serius. Jadi. Jadi lupakan saja yang tadi. Saya tak mau bahas lagi. Sudah, lupakan saja. Lupakan. Sekarang kita to the point saja, bahwa sesuatu di balik bandana Atta Halilintar adalah kening. Wow, kening, apa? Anda tidak percaya? Ini saya akan berikan beberapa bukti. Atta Halilintar adalah manusia biasa seperti kita. Mustahil dia punya mata ketiga kayak Tenshin Han. Dan saya ada potret Bang Atta sebelum menggunakan bandana. Ini dia. Salah cu, maksudnya ini. Iya benar, ini. Bukan yang tadi ya, maaf ya. Khususnya Bang Atta, saya mohon maaf juga. Saya tidak ada menyinggung ya, mohon maaf. Terus, Bang Atta juga tidak punya biju. Seperti awal yang aku bilang tadi, bahwa Bang Atta adalah manusia biasa. Dia bukan Naruto. Lagi pula Naruto itu gak cocok diperankan sama Bang Atta. Tapi sama Pak Joko. Ya, sama beliau lah. Bang Atta juga gak cocok jadi Sasuke. Soalnya taulah kan, Sasuke itu di Indonesia mirip sama siapa. Jadi begitu. Alasan Bang Atta pakai bandana sebenarnya untuk style doang. Aku pun di lebaran tahun 2021 ini mau pakai bandana aja. Selalu pakai bandana, dimanapun, kapanpun. Mau itu di saat ngegame, jalan-jalan, bikin konten YouTube. Terus pas aku malam pertama nanti sesudah nikah juga mau pakai bandana gitu. Karena keren aja, mungkin istri bakalan salut gitu kan. Wah, suamiku keren banget, malam pertama pakai bandana. Wah, keren. Nah, mungkin istriku bakal bilang kayak gitu kali ya. Jadi itulah. Ah, siap. Nah, begitu. Jadi jangan berpikiran negatif lagi dengan Bang Atta Halilintar, guys. Dia pakai bandana karena style atau fashion doang. Bang Atta juga ingin jadi tampan maksimal. Kebetulan kalau pakai aksesoris kayak bandana itu udah menunjukkan performa yang luar biasa. Ketampanan meningkat 100%. Dan makluminlah, setiap orang pengen berpenampilan yang terbaik dari sebelumnya. By the way, cukup sekian video ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya tentunya. Kasihan, cuk, serius. Channel ini ya subscribernya dikit. Jadi mohon maaf lah ya. Ini bukannya ngemis, tapi serius. Subscribe lah ya. Oke, jadi nanti saya akan update lagi. See you!